Masa SMS dari sayangku, kupirip lah. Ah, agak lama aja lah aku bales, biar gak nampak kali aku nunggu-nunggu SMS dia, ya kan? Jatuh cinta, berjuta rasanya. Indek lah terjungkang ku, bah. Untung gak ada yang tahu, jadi gak malu-malu kali lah aku. Bodoh kau. Wawak tahu, Wak. Tahu lah. Malu kali aku, bah. Nanti aku kalau udah kaya, aku bangunlah masjid di ujung sana. Biar ada bekalku nanti di akhirat. Jangan sekedar janji, harus ditepati. Apa yang kau ini? Bikin polusi udara aja. Hei, talang air. Hei, baby air. Sopan kau sikit. Bukan gitu, Lin. Aku mau jelasin. Ya udah kau jelasin aja. Nggak usah kau panggil aku talang air. Punya nama aku ya. Motong lembu mamaku ngasih nama ini. Tahu kau? Iya, tahu aku. Maksudku ini keretaku 4 tak. Nggak ada asapnya. Kau kira ini RX King? Jadi apa maksud dan tujuan kau geber-geber di depan aku? Hah? Usaha belah kenal pet bapak kau ya? Bising kali. Malah dibikinnya. Heh, bengkek. Maksud dan tujuan aku biar kelihatan paten lah. Namanya anak ketua. Bapak kau itu paten. Malah banyak yang doain kau jatuh pakai knalpot kayak gini, bodoh. Ih, pantes lah hampir jatuh aku di sana. Ngepot-ngepot banku di sepang sana tuh, Colin. Ih, untung gak berserak aku. Makanya cepat lah kau ganti knalpotmu itu. Sebelum bendera merah berkibar di rumahmu. Tahu kau? Ih, amit-amit lah, Lin. Kau pun doain aku mati. Gila kau. Memang gila aku. Tapi gila ibadah. Lagian aku kan mengingatkan. Apa salahnya? Iya, kau mengingatkan aku akan kematian. Jo, aku kasih tahu samamu ya, cepat atau lambat semua orang akan mengalami hal itu. Makanya banyak-banyak kau beramal dan ibadah. Iya, kalau itu gak bisa lagi aku membantah. Udah ngeri bahasan kau, ah. Baru kau sadar ya, udah lama kali. Hehehe, lucu kali lah kau, Bang. Ikut cium lah nanti kau. Hei, Marta, udah berapa kau makan roti paha ayam itu? Eh, Marta Begu, dengernya kuping kau itu. Apa sih, Wak? Ganggu aja punya, denger lah. Ah, paling ku bilang tadi. Enak kali tidur siang ini ya, anginnya sepoi-sepoi, ngantuk kali. Ah, gitu Wak bilang kan? Mbak Guru, gak denger itu kau namanya. Jadi apa Wak bilang? Udah berapanya kau makan rotiku? Itunya ku tanya samamu tadi. Oh, baru 3 loh Wak kumakan. Kukumpulin semua apa yang kumakan. Nih PH ayamnya, nih jajannya. Takut kali pun ditembak. Biasa memang nembaknya kau. Ambil 3 bayar 1. Dulu aku memang suka nembak, Wak, tapi sekarang aku yang lagi ditembak. Memang Wak jomblo. Pantaslah. Dari tadi aku tengok senyum-senyum sendiri kok nengok HP itu sampai terjungkal. Iyalah, Wak, namanya sedang jatuh cinta, kayak enggak pernah muda aja Wak ini, ah. Jangan kau pacaran dulu. Belajar dulu kau. Ada masanya itu. Nanti kalau kau udah kerja, cowok yang ngejar-ngejar kau, Marta. Ngapain dia ngejar aku? Orang aku enggak ada ngutang kok. Aneh Wak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bet, kau tengok mama nih dapat daging 3 bungkus sih. Seneng kali aku, ah. Ih, dari mana tuh, Mak? Kok banyak kali? Ini dari Masjid Nurul Huda. Ini dari Pak Samsul. Ini dari pengajian. Sih, makan daging kita, ah. Mak, kok bisa dapat banyak, Mama? Padahal aku udah dapat jatah dari masjid. Kenapa Mama bisa dapat double-double? Ya Mama minta lah, Bet. Nggak ngasih, oh, ku sekak orang itu. Dek, sedekah kewai luruh ambek tetangga. Itu mantune kliwon ambek tukemen, orang itu jatah daging. Ih, enak kali. Orang udah capek-capek mintanya kok. Kalau mau berusaha lah orang itu. Ih, ku akeh tenan, Dek. Engko rantai ambek kita, mubazir. Wong sing mangan pun gor wong telu kok kek ilah dek yo. Alah, lagu lamanya itu, Bang. Nanti mau dus aja enggak dapet. Abang tau dari mana rupanya kalau orang itu enggak dapet daging?
Aku mau teko kono, Dek. Omongi ora entuk daging, ora entuk kupon. Mungkin sing data wis keliru lah. Wis biasa iku kaya ngono iku. Tak cek memang, Dek, nang ngalor ngidul, ngetan ngulon wis entek daginge ludes. Ih, kasih aja lah, Mak. Kasihan Wawa itu. Betty memang pengen makan daging, tapi kayaknya satu plastik itu cukup lah untuk keluarga kita, Mak. Cukup kali pun kurasa itu, Mak. Banyak-banyak makan daging, darah tinggi pula nanti kita. Ya udahlah kalau kalian maunya kayak gitu. Sia-sia aku bertekak tadi di sana untuk dapetin 3 plastik daging ini. Dek, sing ikhlas yo. Kita ora iso kurban tahun ini, tapi dengan sedekah daging sing lebih ambek tetangga, iku pahala ini sama wae. Inget, Dek, sampean akeh dosa nih. Palah, lambemu dosa-dosa. Dosamu pun lebih banyak daripada aku. Banyak kali ceritamu. Udah berapa tahun kau enggak nafkahin aku? Kau pikir enggak dosa itu? Ya udahlah, Mak. Nggak ada manusia yang tak berdosa. Yang penting kita saling memperbaikin. Dan tak ada alasan susah untuk bersedekah. Sini biar Betty antar dagingnya. Nah, jangan kau jual itu ya. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin lah aku jual, Mak. Mak, paling ku lelang. Sama aja itu, Bet. Ku jambak nanti bebermu. Bercanda lu aku tadi, Mak. Belum makan daging, udah darah tinggi. Jawabin aja mulutmu itu. Namanya punya mulut, ya jawabin lah. Lari kau. Aku pergi, assalamualaikum. Wak, mau aku tanya dulu sama Wawa. Apa? Wawa dulu punya cowok. Ih, sepele kau. 5 cowokku dulu. Tapi gak ada yang jadi. Loh, kok bisa Wak ditinggal nikah Wawa? Iya. Ih, mending kalau ditinggal nikah aja. Ini udah dirusaknya aku baru tinggalin. Ih, sakit kali kok memang sampai sekarang. Makanya hati-hatilah kau milih cowok, Marta. Tenang, Wak. Selama pacaran gak akan ku kasih jatah cowokku sebelum dia salaman sama Tuan Kadi. Ah, baguslah. By the way, Raya Haji kenapa kau gak rayaan sama keluargamu? Udah loh, Wak. Jangan dibahas. Jangan bikin aku sedih. Aku gak mau terjadi kedua kalinya kayak di Idul Fitri. Lebih sakit ditinggal orang tua memang daripada pacar. Kimbek lah, Wak. Dibilang jangan dibahas pun. Wak, Wak mau nengok monyet. Mana? Nih, Wak. Oh, kau bilang aku monyet. Wak, kau lah bagudung. Daripada Wak berpenter. Kau bayar jajan kue. Males. Janganlah kredit kue. Bayarlah, tolong. Bayar. Jadi apa maksud dan tujuan kau jumpain aku di sini? Belum jelas yang kau bilang tadi, ha? Nongki, Olin. Hah? Apa? Nongki-nongki kita. Yuk. Apa itu? Yang betul-betul aja yang kau bilang, kain lap. Nggak semuanya orang ngerti apa yang kau bilang. Nongki itu nongkrong. Yuk, nongkrong-nongkrong kita di kafe. Kafe, bukan kafe. Banyak-banyak kau buka KBBI-mu itu. Sekalian kau betulin EYD-mu, baru kau ngomong. Biar gak bikin malu kau, Joshua. Ngapain aku malu? Kaya aku kok, banyak duit bapakku. Iya, teruslah kau bangga-banggakan harta bapak kau itu. Ada masanya di mana kau hidup akan merasakan kekurangan. Berbahagialah kau sekarang anak muda. Mak, seram kali bercakap sama kau, bah. Bukan kau ini kan? Berapa nomor togel keluar, mbah? Berapa? Nanti aku ketawa lari kau. Mak, gak betul ini. Yaudah aku tunggu di kafe biasa ya, ajak Betty. Bono, aku aja gak tahu kayak mana suara ketawa aku. Mati aku. Tau siapa itu? Nanti! 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 Action. Bukan gitu, Lin. Aku mau jelasin. Bukan gitu, Lin. Aku mau jelasin. Tuh cinta. Berjuta rasanya. Oh, belakangnya. Hah? Belakangnya tempat. Enggak. Kali aku, bah. Action. Hei, babi air. Sopan kau sikit. Hei, babi air. Hei, babi air. Hei, babi air. Sikit. Action. Iku akeh tenan, Dek. Engko rantek. Iku akeh tenan, Dek. Engko rantek ambek kita. Hei, udah berapa aku makan roti payami itu? Hei, udah berapa aku makan? Hei, Marta,
Udah berapa kau makan roti payah itu?